Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto berhasil membongkar praktik prostitusi yang melibatkan dua orang lelaki dan satu perempuan di salah satu villa di kawasan wisata Trawas Mojokerto, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku menyamar sebagai pasangan suami istri dan mematok hingga sebesar 2 juta rupiah kepada pelanggannya. Petugas Kepolisian Reserse Kriminal Polres Mojokerto berhasil mengamankan dua pelaku trisam. Keduanya diamankan di salah satu villa di kawasan Trawas Mojokerto, Jawa Timur saat sedang melakukan adegan terlarang. Pelaku berinisial RY dan MF, dalam aksinya keduanya berpura-pura menjadi pasangan suami istri yang menawarkan penginapan serta memberikan pelayanan trisam melalui media sosial. Diketahui, pelaku berinisial MF yang merupakan tukang pijat dapat memberikan layanan plus-plus. Dalam setiap aksinya, pelaku mematok harga kepada pelanggannya sebesar 2 juta rupiah yang mereka bagi secara rata. Kasus tersebut terbongkar karena adanya laporan masyarakat sekitar dengan adanya prostitusi di kawasan wisata. Berdasarkan informasi dari masyarakat yang akhirnya kita dalami dan ternyata memang ada prostitusi dengan pelayanan trisam, jadi di mana perempuannya dengan dua laki-laki. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti dan kedua pelaku terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin Ainyus melaporkan.